Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ikhtibarun lahum, menguji bagi mereka. Orangnya sudah sampai di tengah perjalanan, lurus, diberi Allah karamat, bisa terbang, bisa jalan di banyu, tahu isi hati orang, orang garing dipegangnya sembuh. Ini karamat. Padahal ini ujian, ujian Tuhan. Hal yakifuna ma'aha, apakah mereka itu berhenti besertanya karamat itu? Apakah mereka sudah senang dengan karamat itu? Apa yuhjabun, maka mereka didinding daripada perjalanan selanjutnya. Ada orang seperti ini. Dia sudah bagus, sudah suluk, sudah bersih, sudah zikir banyak kepada Allah. Diberi Allah karamat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjinakkan hati orang yang liar. Akhirnya dia senang dengan demikian. Lalu dijadikannya provisi. Dijadikannya gawian, mengobati orang garing, mengurus orang nambah perkara, menangguh-nangguh perkara yang akan datang. Dijadikannya pekerjaan. Dia senang dengan ini. Nah, payuh jabun, maka dia terdinding. Kan lulus lagi kepada langkah yang berikutnya. Nah, ini bisa dijadikan Allah cobaan bagi dia. Orang itu berlampah di padang hutan, di gubuk, puasa, malam bangun, zikir. Itu dalam waktu beberapa bulan, itu bisa diberi Allah karamat. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Orang datangan. Orang kampung datangan, bahabar, seluruh penjuru datangan. Datang buah butol, minta banyu, minta macam-macam. Akhirnya sibuk melayani ini. Kada ingat lagi lawan wirid, seorang kada ingat lagi. Lawan amalan kada ingat lagi, karena sibuk melayani orang datang. Minta banyu, ada minta doa, minta macam-macam. Nah, senang dengan demikian, rame dengan demikian. Akhirnya amaliyahnya, wiridnya kada taatur lagi karena sibuk mengurus ini. Nah, payuh jabun, ini orang terdinding sampai di situ. Au ya'napuna anha, atau mereka itu enggan daripadanya. Begitu orang tahu bahwa dia ini sudah punya karamat, tahuan dah orang datangan dah. Ada nombor orang garing, ada nombor orang bertandu ke rumahnya, macam-macam datangan. Nah, dirasanya ini sudah mengganggu. Lalunya lari. Nah, lari ke tempat lain untuk menghindari ini. Lari meninggalkan karamat-karamat ini. Nah, fayuqarrabun, maka orang ini akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.